Pelaksanaan TMMD reguler ke-110 Kodim 0714 Salatiga diklaim oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi dapat meringankan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi mengatakan kegiatan TMMD di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang dapat meringankan masyarakat yang terdampak COVID-19 yang memang membuat ekonomi lesu di berbagai sektor. TMMD reguler 110 Kodim 0714 Salatiga diisi dengan berbagai kegiatan sosial antara lain RTLH bagi warga kurang mampu, bantuan sembako, pengobatan gratis, sunatan massal, rehabilitasi musola, pembuatan MCK dan lainnya. Hal itu diungkapkan petinggi polisi di Jawa Tengah yang ikut menghadiri kegiatan TMMD reguler 110 Kodim 0714 Salatiga bersama Pangdam 4 di Penogoro, Mayjen TNI Rudianto, Senin pagi 29 Maret 2021. Kegiatan yang terpusat dari ini merupakan bentuk dinamika antara Polri dengan masyarakat, di mana program-program itu Polri ikut serta di dalamnya. Karena apa? Kegiatan ini merupakan suatu bentuk di mana teman-teman TNI mengadakan TMMD serta pusat ini akan selalu kita bersama-sama Polri untuk mendukungnya sehingga dapat meringankan beban masyarakat bagi masyarakat kita yang terdampak, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan yang dimana dari hasil evaluasi Pak Gubernur, Pak Bupati, di tempat kita masih ada kenaikan juga. Selain itu, dirinya pun berpesan kepada pihak desa untuk selalu menggandeng Babinsa maupun Babinkamtibmas untuk selalu mengedepankan program yang baik, terutama yang dapat meringankan beban masyarakat. Tim Liputan, Bandung TV.